Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar guys? Selamat pagi minggu dan selamat bercuti kepada mereka yang cuti ya. Okay guys, pagi tadi Abang Saiful dapat satu panggilan telefon daripada sahabat Sifu Zaril ya. Beliau sibuk, so ada sahabat beliau yang memerlukan ikan haruan hidup. Katanya nak buat, nak dibuat ubat lah kan. Mungkin ada ahli keluarga dia yang yalah, salim ke apa ke kan. So insyaAllah pagi ini Abang Saiful cuba juga turun, because awal pagi tadi hujan. So Abang Saiful turun dalam pukul 10 lebih lah, dekat-dekat pukul 11 kan. So tengok macam mana. Okay guys, stay tune. Mantap. Alhamdulillah. Okay guys, alhamdulillah strike di pagi ni. Syukur. Mantap. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Strike. Yeah. Strike kedua. Koncolan sahaja. Alhamdulillah. Mas bro. Ha? Baru sampai. Tadi hujan pagi.
Yes. Yes. Oh yes. Strike. Alhamdulillah. Ya Allah. Oh alhamdulillah. Ada. Okey. Alamak, sangkutlah pula. Allahu Akbar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey guys. Alhamdulillah, saiz idaman. Gabus babun. Oh. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Alhamdulillah. Okey guys, so Abang Sefu rasa cukuplah video untuk pagi ini. So, pagi minggu, alhamdulillah dapatlah rezeki 3 ekor saiz-saiz turut dan ada seekor tu saiz idaman lah. Okey guys, pada sahabat-sahabat yang baru menonton video Abang Sefu, so jangan lupa ya, tolong tekan subscribe ya, dan like. Okey, dan juga jangan lupa tolong komen. Okey guys, jumpa di lain video, the next video dalam channel Abang Saifu channel, insyaAllah. Stay tuned. Mantap. Ada. Sifu. Ha? Jadilah dapat 2 jam. Tadi hujan lebat ni kan. Tadi hujan. Geram tengok dia mengajak-ngajak. Okey ni. Ren. Ikan. Ikan. Oh, kata member nak ikan kawan. Tak apalah. Pergilah. Sayanglah ambil lah. Dah ni. Aku dah sampai dah malas nak patah balik. Lepas Mika cakap tu aku, gerak hati aku nak pergi ni kok. Tengoklah kalau tak hujan aku pergi. Ya. Aku main jalan bawah ke. Nah, ambil kopi. Boleh lah campur-campur. Nak buat ubat kan. Bini kan baru salin. Nak ambil ni. Ambil bukan ni. Tukar je lah. Ayuh. Sama je. Sama besok. Sama.